Halo badminton lovers, berikut ranking dunia pasca turnamen Yonex Sunrise India Open 2023. Dari sektor tunggal putra, ranking pertama masih ditempati oleh Victor Axelsen dari Denmark. Kemudian di ranking kedua dunia ditempati oleh Antoni Sinisuka Ginting, Indonesia. Di peringkat ketiga dunia ada Jonathan Christie, Indonesia. Kemudian di posisi keempat dunia, Li Zijia, Malaysia. Di ranking lima dunia, Chao Tianchen, Chinese Taipei. Di peringkat keenam, Kun Lafut Pitisan, Thailand. Di peringkat ketujuh, Kodai Naraoka, Jepang. Di peringkat kedelapan, Loh Ken Yu, Singapura. Di peringkat kesembilan, Pranoy HS, India. Dan terakhir di top 10, Lu Guangzu, Tiongkok. Kemudian dari sektor tunggal putri, peringkat pertama ditempati oleh Akane Yamaguchi, Jepang. Peringkat kedua, Anseong, Korea Selatan. Peringkat ketiga, Tai Su Ying, Chinese Taipei. Peringkat keempat, Chen Yupei, Tiongkok. Peringkat kelima, Hebing Jiao, Tiongkok. Peringkat ke-6, Ratchanok Intanon, Thailand. Peringkat ke-7, Wang Ziyi, Tiongkok. Peringkat ke-8, Pusar Lapen Kantasindu, India. Peringkat ke-9, Carolina Marin, Spanyol. Dan terakhir di top 10, Pon Panwe Chow Chuong, Thailand. Kemudian, dari sektor ganda putra, peringkat pertama ditempati oleh Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Indonesia. Peringkat kedua, Aaron Chia, Sowoyi, Malaysia. Peringkat ketiga, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Indonesia. Peringkat keempat, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, Jepang. Peringkat kelima, Liu Yuchen, Ao Swan Yi, Tiongkok. Peringkat ke-6, Satwik Sairas, Ranki Reddy, Chirag Shetty, India. Peringkat ke-7, Liang Weikeng, Wang Chang, Tiongkok. Peringkat ke-8, Kim Astrup, Anders Sakarup Rasmussen, Denmark. Peringkat ke-9, Ong Yeosin, Teo Eyi, Malaysia. Dan terakhir, di top 10, Choi Solgyu, Kim Wonho, Korea Selatan. Berikutnya dari sektor ganda putri, peringkat pertama ditempati oleh Chen King Chen, Jaipan, Tiongkok. Peringkat kedua, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, Jepang. Peringkat ketiga, Jeng Naun, Kim Hee Jong, Korea Selatan. Peringkat keempat, Zhang Susian, Zheng Yu, Tiongkok. Peringkat kelima, Apriani Rahayu, Siti Padia Silpa Ramadanti, Indonesia. Peringkat ke-6, Perli Tan, Tina Amuralitaran, Malaysia. Peringkat ke-7, Kim Soyoung, Kong Heong, Korea Selatan. Peringkat ke-8, Jongkol Pan, Kitty Harakul, Rawinda Prajongjai, Thailand. Peringkat ke-9, Lee Sohee, Shin Seung Chan, Korea Selatan. Peringkat ke-10, Mayu Matsumoto, Wakana, Nagahara, Jepang. Kemudian dari sektor terakhir yaitu sektor ganda campuran, peringkat pertama ditempati oleh Zheng Siwei, Huang Yakyong, Tiongkok. Peringkat kedua, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, Jepang. Peringkat ketiga, Wang Yiliu, Wang Dongping, Tiongkok. Peringkat keempat, Dechapol Puaparanukro, Sapsire Teratanachai, Thailand. Peringkat kelima, Tom Jikel, Delphin Delru, Prancis. Peringkat ke-6, Tan Kian Meng, Lai Beijing, Malaysia. Peringkat ke-7, Go Sun Huat, Seven Jemilai, Malaysia. Peringkat ke-8, Mark Lampus, Isabel Lohau, Jerman. Peringkat ke-9, Rinop Rivaldi, Vita Haning Tias Mentari, Indonesia. Dan terakhir, di top 10 ganda campuran, Supak Jomko, Supi Sarapai Samran, Thailand. Update terbaru ranking dunia pasca turnamen Yonex Sunrise India Open 2023. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.
Bye.